Halo guys, kita balik lagi di Om Update. Kali ini kita akan nonton live-nya si Vikal ya, bareng sang istri yaitu Alija. Ya lagi makan di sebuah tempat ya. Dan menu makanannya adalah bubur kayak dari ubi ungu gitu ya. Dan di sini mereka gokil banget guys. Ala suami istri pada umumnya ya, yang kadang ada berantem kecilnya gitu. Tapi it's okay, itu menurut Mimin wajar kok. Dan di sini juga ada pertanyaan tentang sinetron terbaru Cut Siva yaitu Tajwi Cinta. Nah, gimana keseruan obrolan Vicky dan sang istri Alija? Kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya. Hai. Apa sih namanya? Bubur kan? Ubi dari ubi. Oke. Kita lagi di Medan. Ada juga fans yang berkomentar kalau dia adalah salah satu korban gempa Cianjur. Di situ juga Vicky Kalia dan Alija mendoakan untuk korban gempa Cianjur semoga selalu diberi ketabahan dan segera dipulihkan dari traumanya. Iya, kita masih di Medan. Buat korban gempa, semoga lagi sehat-sehat. Semoga semakin banyak harapan untuk lebih baik lagi. Amin, makasih doanya. Belum, aku lagi di Medan. Kita lagi berlibur. Salah? Enggak salah. Yang salah itu suami orang, nanti sama suami orang. Nadira. Kalian nonton Tajwi Cinta enggak? Mama dia suka nonton. Mama aku. Mama dia sinetron masih TV semua di siang sampai Siva jam 9. Tuh lupa. Kakak aku pengen banget disapa Basi. Dan ada momen lucu nih guys, tapi menurut aku sih ini si Vicky bercanda ya. Jadi ada salah satu yang komentar betah di Medan banget gitu, gak pulang-pulang kan. Lalu si Vicky nunjuk si Alija, kalau katanya yang betah itu Alija bukannya Vicky secara gak langsung ya. Tapi menurutku sih itu cuma bercanda sih. Ya kan liburan ke rumah mertua, jadi ya oke aja ya kan guys. Betah ya di Medan, iya dia betah, aku mangga katanya. Apa? Kalian bisa lihat sendiri kan lucunya Alija waktu ngambek pas Vicky bilang dia yang betah gitu kan. Jadi Alija merasa nih si Vicky gak betah di rumah gue nih, paling adil dia mikir kayak gitu. Tapi itu menurut Mimin hanya bercanda. Nah, kita lanjut buat nonton pembahasan mereka lainnya ya. Kehidupannya apa? Kita udah secepatnya doain aja. Gak masanya lagi buat madu. Bintang.
bisa misalnya ogah juga. Lu udah punya tangan. Lugu baru aku disuapin sama dia. Kalau nunggu so sweet, so sweet itu mangga. Makan sendiri kalau kita punya tangan. Gak bisa, kok gak bisa bahasa Kalimantan. Jawa. Dan waktu ada yang komentar mirip Afgan, si Vicky bilang kalau sebenarnya karena lebih terkenal dia jadi dibilang mirip Afgan. Tapi benar sih guys, cuma Vicky ya untuk saat ini sudah lumayan dikenal orang-orang sih. Mirip Afgan. Afgan nih mirip dia. Nah itu tadi guys, keseruan kebersamaan mereka live di suatu tempat makan ya. Jangan lupa terus dukung Vicky dan Alija supaya bisa tetap eksis di dunia entertainment.